したいものを滅ぼしたとして、イリアはどうなる。あなたの愚かさゆえにイリアは徹底的に malu tahu depan, masalahnya depan negara lain gitu loh. Ih, ganti pedang. Pedang itu. Kenapa pedang itu? Pedang apa itu? Bedanya apa? Tapi harusnya enggak sih, karena kan Dantalion. Loh. Jadi dia orang yang sweet terus ngeluarin pistol. Salah mamang ini apa? Buka mata lu. Oh, intinya kita disuruh ngikutin ya. Perang tuh gak gitu-gitu aja nih. Lihat nih, udah pakai pistol-pistolan. Nah ini mamang ini salahnya apa masalahnya? Iya, jadi ketika kemarin aku main Sword of Convalaria itu, kebetulan kemarin aku tuh ngambil jalur Aeria ya. Itu kan kayak memang si Convalaria ini kan emang adanya di negara Aeria maksudnya gitu. Jadi aku coba ambil jalur Aeria, dan seperti yang kalian lihat, nah di sini ini ada kejadian yang bisa dibilang cukup uai gitu menurutku ya. Kayak aduh, aku juga bingung gitu ya. Ini kan ceritanya ini ada dua orang kakak beradik nih, yang satu namanya Dantalion, yang satu namanya Lutfi. Nah mereka nih kayak gak tahu lah itu, kayak mungkin beda ideologi atau gimana gitu ya kan. Jadinya mereka berantem sampai akhir begini. Nah masalahnya ini kenapa yang kena orang ini gitu loh. Emang dia siapa? Bahkan sampai sekarang pun aku belum tahu ini siapa, namanya aja nggak tahu gitu loh. Kan kayak buset. Bahkan kayak sampai kemarin itu sampai ada yang ngirimin video ini ya. Aduh bang, laju sangat nih bang. Terkejut saya bang. Tak sempat nak ucap dua kali masa ada. Nah itu emang ya cepat banget gitu, kayak tiba-tiba dor. Lah kok dia yang mati gitu. Ya udah gitu aja sih paling.